Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Muhammad Syamsuri bin Muhammad Sa'ad. Saya Muhammad Hazim bin Muhammad Anwar, wakil daripada kumpulan Elysian. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kami iaitu cintai alam sekitar dan manusia. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya iaitu Chan Yuji, Abigail, Mariel, Aidil, saya dan yang terakhir adalah Indah Siti Sofia. Saya akan membentangkan serba sedikit tentang pengenalan bagi projek kami iaitu projek CAMP. CAMP adalah memberi singkatan kepada cintai alam sekitar dan manusia. Pengenalan yang pertamanya untuk mendedahkan pengetahuan tentang cintai alam sekitar dan manusia. Kedua, untuk meningkatkan kesedaran kepada golongan yang memerlukan. Terdapat empat penyataan masalah yang kami terima. Pertamanya adalah kurangnya konsep kita semula ni tidak diterapkan di dalam diri. Kurang pengetahuan tentang kita semula. Ketiga, pusat pengumpulan barang mengenakan caj yang rendah untuk barang-barang yang seperti yang tak diperlukan. Masyarakat ni dia memilih untuk baik membakar daripada menjual, sehingga kan mereka akan menjejaskan keburukan kepada alam sekitar. Keempat, masyarakat tidak peka dengan kempen kita semula. Beberapa sumber yang telah kami klasifikasikan pada tiga sumber. Yang pertamanya adalah sumber manusia. Sumber manusia yang terlibat dalam program ini adalah Jabatan Alam Sekitar, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Ketiga, Pensyarah Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Keempat, mahasiswa daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Sumber yang kedua adalah sumber kewangan secara persendirian. Sumber yang ketiga, jaringan teknologi media. Tiga platform media sosial yang telah kami gunakan iaitu Instagram, Facebook. Tiga adalah WhatsApp. Output bagi projek kami adalah kami menggunakan dua kaedah untuk mencari output, iaitu soal selidik dan penyertaan sukarelawan program. Untuk soal selidik, kami telah membagi kepada lima bahagian, iaitu yang pertama latar belakang responden, yang kedua ialah alam, yang ketiga ialah manusia, yang keempat ialah cintai alam sekitar dan manusia, dan yang kelima adalah pendapat responden terhadap program. Kami mendapati respon yang positif daripada responden, tetapi kebanyakan responden tidak tahu bagaimana cara ataupun langkah untuk menyemai dan meningkatkan lagi semangat cintai alam sekitar dan manusia. Okey, seterusnya bagi program penyertaan CSR Ramadan 2021 pada tahun ini, kami telah mengikutinya pada 8 Mei bermula dari 11 pagi hingga 7 petang, di mana kami berada di tempat rumah Encik Saiful di kawasan Duyong, Melaka, di mana dalam CSR kali ini kami telah memfokuskan untuk menjual kotak dan besi buruk daripada kawasan perumahan Encik Saiful ni. Dan kami telah bergotong royong untuk membersihkan rumah Encik Saiful, serta kami telah memberikan sumbangan kewangan dan keperluan harian. Sedikit latar belakang dari Encik Saiful adalah Encik Saiful diberi kepercayaan untuk memikul tanggungjawab 9 orang anak, di mana 3 daripada anaknya adalah anak istimewa, dan dia juga merawat 2 orang warga emas, iaitu ibu bapa dia. So dalam rumah ni ada 13 orang. Jadi kami membantu mereka untuk membersihkan rumah, dan selain daripada itu kami juga menjual barangan yang kami dapati. Okay, hasil daripada projek ini ialah kami dapat sendiri merasa pengalaman dan pembelajaran tentang bagaimana untuk mencintai alam sekitar dan manusia. Selain daripada itu, kami juga dapat mengembangkan sikap cintai alam sekitar dan manusia dalam diri kami. Kami juga belajar pentingnya memiliki sikap prihatin terhadap orang sekeliling dan alam sekitar. Selain itu, kami juga dapat membangun sikap yang ingin memberi dari segi sokongan moral, fizikal, tenaga dan menderma kepada orang yang memerlukan. Seterusnya, kami merasakan program seperti ini patut dilaksanakan dan dipergiatkan agar dapat menyemai cintai alam sekitar. Realisasi yang kami dapati daripada program yang kami lakukan mulai daripada kaedah 6 topik pemikiran. Kaedah ini membantu kami untuk berfikir secara kreatif, dan dengan hasil perbincangan kami, kami mendapat satu program yang diberi nama Mencintai Alam Sekitar dan Manusia. Ini merupakan idea kreatif atau amalan baru yang dianggap membawa pemuluhan yang lebih baik. Daripada program Reduce, Recycle and Reuse, kami menginovasi program ini untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Seterusnya adalah tindakan kita lakukan untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan semangat cinta kepada alam sekitar kepada semua masyarakat di negara kita khususnya. Yang terakhir adalah tindakan berikan atau lakukan dalam membantu masyarakat. Kebanyakan masyarakat di negara kita tidak mengetahui cara untuk membantu masyarakat yang memerlukan, dari kemungkinan daripada segi keperluan. Dengan program Mencintai Alam dan Manusia, kami mencipta program ini untuk memberi satu pembelajaran baru kepada masyarakat, khususnya masyarakat di negara kita, untuk membantu masyarakat yang memerlukan dengan menggunakan kaedah memelihara alam sekitar.
Seterusnya, ini adalah rujukan yang kami gunakan untuk menjalankan program kami ini. Ini adalah lampiran kepada program Cintai Alam Sekitar dan Manusia. Terima kasih.